Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak Mbaknya ya. Jadi untuk hari ini saya panen ya, panen ditemani ini nih sama Pak Lidin. Ini habis di pruning Mas Bro. Cuma pruningnya belum beres ya. Ini langsung bosnya minta dipanen ya. Kalau untuk jenis sawitnya tidak diketahui Mas Bro. Ini pokok pertama ada satu tandan. Ya Pak Lidin. Ya. Jebrot. Cuma satu tandan Mas Bro. Kalau untuk jenis sawitnya tidak diketahui ya Mas Bro ya. Untuk jenis sawit apa? Kita lanjut lagi Mas Bro. Kalau untuk buah lumayan bagus ya Mas Bro ya. Tandan Mas Bro. Susah Mas Bro. Aduh. Panen berikut pruning Mas Bro ya. Per ton ini 350. Tapi sama pruning juga, sama bersihin sama simpuknya Mas Bro. Ini ada 3 tandan ya. Oke, mantap Mas Bro. Untuk buahnya lumayan bagus-bagus ini Mas Bro ya. Kalau pruningannya ini dari kemarin dimulai ya Mas Bro ya. Sekarang ini lanjut pruning sama panen. Alhamdulillah Mas Bro, 2 tandan ya, mantap. Untuk pelepahnya Mas Bro masih berserakan ya, belum disusun sama sekali. 2 tandan lagi Mas Bro. Satu. Kalau untuk Pak Lekin fokus nyusun pelepah Mas Bro ya. Dan alhamdulillah mantap Mas Bro. Setan 3 Mas Bro ini. 1. Dua. Kalau menurut saya buahnya ini agak-agak buah batu ya Mas Bro ya. Tapi untuk masalah di pokoknya masih mantap, masih keliling. Merah merona Mas Bro. Jemplung, banyu. Ada satu Mas Bro. Untuk satu lorong ini Mas Bro belum dibersihkan sama sekali ya. Nih, masih berserakan pelepahnya. Kalau untuk buahnya Mas Bro super mantap. Nah, ini ada Mas Bro satu tandan ya. Nih. Langsung kita hantam Mas Bro, jebrot ya. Jebrot. Bro. Go.
Ini di luar langsir ya Mas Broku ya. Kalau langsir beda sendiri, cuma nurunkan buah sama pruning aja ya. Tapi kalau sambil pruning emang melelahkan Mas Bro. Kita panen dulu aja ya Mas Broku ya, biar cepat ya. Tandan Mas Bro. Mantap. Alhamdulillah Mas Bro, dua tandan. Aduh. Upah kuning Mas Bro, ada satu tandan ya. Satu Mas Bro, luar biasa Mas Bro, ejan babon babon ya. Kalau yang menurut saya enak langsung saya turunkan pelepahnya Mas Bro, tapi kalau yang pelepahnya agak-agak besar gini saya tinggal ya. Saya mau fokus panen dulu biar cepat selesai, habis itu bisa fokus satu bidang ya, satu pruningan ya. Satu tandan Mas Bro. Aduh. Alhamdulillah. Di situ Mas Bro banyak ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat Mas Bro. Buahnya tuh nggak mau ngesap Mas Bro ya, cuma ada satu tandan tapi keliling. Kalau untuk yang ngesap tuh jarang Mas Bro. Ini ya. Buahnya ini keras-keras Mas Bro. Kemungkinan ya buah batu Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bro. Edan, ini pasti pelepah keras Mas Bro. Aduh, malah lepas Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro, satu ya. Buah tandan Mas Bro, kempet-kempet ya. Pak Litin di sana Mas Bro, kita samperin ke sana ya. Kita samperin langsung ke sana Mas Bro. Panennya udah beres, Pak. Udah beres. Panennya udah beres. Tinggal nyusun ini Mas Bro ya. Dapat enggak satu lorong tadi? Satu lorong setengah. Alhamdulillah. Masih setengah lagi Mas Bro. Ini pohon apa ini Mas Bro, segede ini ya? Lihat, coba lihat. Bisa tulis di kolom komentar pohon apa ini Mas Bro, besar banget. Ada mungkin perkiraan 4 drum ada ya? Ada ini. Nah, besar banget Mas Bro. Karena panennya udah selesai Mas Bro, saya mau fokus bantuin Pak Licin ya, biar cepat selesai. Cepat beres, cepat penghasilan ya Pak ya. Iya.
Oke, sampai jumpa Mas Bro di video-video selanjutnya.